Tiara, kok gak denger mama sih? Tiara, sini main sama mama ya. Jangan lari-lari, Tiara. Ya ampun, Tiara. Astagfirullahaladzim, Tiara gak mau denger ini anak. Tiara, ya ampun. Aduh, capek kali aku. Tiara kok kayak gitu, sayang? Raya, gak usah dikejar Tiaranya. Tiara itu ya, kalau kita kejar dia bakal semakin suka lari-lari. Karena dia nganggapnya kita tuh gak jadi main kejar-kejaran gitu. Kalau kamu berhenti, Tiara juga ikut berhenti loh. Oh, kayak gitu. Jadi aku harus berhenti gitu? Iya, coba kamu lihat ke belakang. Tiara udah berhenti tuh karena kamu gak ngejar lagi. Tidak kejar lagi. Mama tidak kejar Tiara lagi. Benar juga ya kata kamu. Sekarang Tiara udah gak lari-lari lagi. Benar kan apa aku bilang? Tiara memang kayak gitu. Ya udah, kita makan sekarang yuk. Masakan udah selesai loh. Oh ya Tiara, Tiara makan juga ya. Papa ada buatin Tiara bubur ubi kesukaan Tiara loh. Ayo Tiara, kita makan. Ada ubi. Ubi, 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 ubi. Tiara makan sendiri. Ih, pinternya anak mama. Iya dong mama, Tiara makan sendiri. Tiara kan udah besar. Nup, baba gede dan buri. Hah? Lah, ngatain buri. Lah, kok ditumpahin? Aduh, banyak kali pun kasus manusia-manusia ini. Capek aja aku kerjainnya, nggak selesai-selesai. Tidurlah. Kayak mama, kayak mau temu Popo. Popo Bang Pabian. Popo? Popo siapa, sayang? Popo itu teman Tiara di daycare dulu. Tiara kangen sama Popo ya. Gimana kalau hari ini kita ke rumah Popo aja? Kalau Tiara mau, kita bisa pergi sekarang kok. Yuk kita pergi. Ke rumah Popo, Baba. Ayo, Cipi. Iya, Tiara, Papa. Tapi Tiara ganti baju dulu ya, baru kita pergi. Huh? Si Popo ini, udah kupakein bendo warna pink juga masih kelihatan tomboy. Memang agak lain ada perempuanku ini. Bersinar kali ya! Wih, dacar keluarga aneh. Kayak mau pergi fashion show aja. Halo Fabian dan Popo, mama mana nak? Mama kita lagi ke pasar bang, lagi beli bahan-bahan untuk bikin kue. Kata mama, mama agak lama bang, jadi abang duluan aja pulang. Tiara kan bisa Fabian jaga. Oh gitu. Ya udah kalau gitu abang pulang duluan ya. Lagi ada kerjaan nih. Abang titip Tiara ya Fabian. Oke bang. Ya udah Tiara sini. Kita main sama-sama ya. Dadah Tiara papa. Dadah sayang. Jangan bandel ya. Dadah Tiara bawa Tiara mama. Yang nyaman jemputnya. Ih si Popo ini si joget-joget aja dari tadi lah. Kenapa, Shane? Kamu lagi ada masalah di pekerjaanmu. Kalau memang ada, cerita aja sama aku. Jadi gini, seminggu yang lalu, aku dapat tugas. Disuruh nyari informasi tentang wakil direktur perusahaannya Pak Dharma. Karena wakil direkturnya dicurigai mengambil uang perusahaan dan menjual data perusahaan juga. Tapi ya gitu, sama sekali nggak ada bukti. Kayaknya dia ada nyewa informan lain sih untuk nutupin kejahatannya. Udah hampir seminggu aku cari informasi tentang dia, tapi nggak ada hasil yang memuaskan. Informasi yang aku dapat, ya cuman dia punya satu istri dan satu anak perempuan usia 8 tahun. Jadi dia punya istri dan satu anak ya? Aha, aku tahu. Gimana kalau kali ini aku bantu kamu? Hah? Bantu? Bantu gimana? Jangan ah, nanti bahaya lagi. Santai aja, aku tahu kok apa yang harus aku buat. Tapi misi kali ini aku butuh Tiara. Kamu tenang aja, 100% gak bakal bahaya. Soalnya aku cuma butuh bicara sama istri dia. Dan sebelumnya kan aku juga sering bantuin kamu kerja. Yaudah deh, mohon bantuannya ya. Meanwhile. Woi Rick, kau jadi dateng gak? Dateng aja kenapa ya? Nggak ada kawan aku. Sekalian juga kau ajak si Popeye, biar kita bisa main lato-lato loh. Bu.
Ih, dasar bayi-bayi ini. Kalian berdua gosipin aku ya? Yai Jaya, ada ya Sasa ngamuk. Ya Bang Papiay Maya. Apa tahu Papiay? Maya-maya biang mama nyanci. Ih, apa sih? Mama pun tak apa tak beli baju kayak gini. Mana bajunya aneh kayak perempuan. Ah, ganti baju lah aku. Hah? Wih, bau ubi. Saya kencet. Maaf ya Popo, saya kencet bau ubi. 346 menit kemudian. Mana si Kendrick itu? Lama kali pun. Popo, Ciara, sebentar ya. Sabar, woy. Gak sabaran kali kau. Lah, si Popeye mana? Kok gak ada? Si Popeye? Mencret dia di rumah. Jadi gak bisa ikut. Is, asik mencret aja anak itu. Yaudah ya masuk. Bentar, Fab. Ini minumannya jatuh. Hah, minuman? Emang kau mau minuman? Ya bawalah aku sama makanan juga ini. Wis, enaklah kita makan-makan nanti. Ubi. Lah, bocilnya kok ada dua? Bukan adikmu cuma si Popo. Jadi bocil gemuk ini siapa? Ini tuh temannya Popo, namanya Ciara Syaraya. Panggil aja Ciara. Nama aku Ciara Boba. Kita jadi tawan ya, Bobang. Ih, lucu bocilnya. Nggak kayak si Popo. Adik Ciara, kita jadi teman ya. Teman? Enggak. Lah, si bayi malah ngamuk. Aduh, kenapa sih? Tiara, jangan pukul aku. Berlama-lama kemudian. Aduh, bisa-bisanya aku dipukulin sama bayi. Mana lumayan sakit lagi pukulannya. Ini bayi apa bayi sih? Bayi ajaib kali. Kau pun salah, banyak kali tingkahmu. Ciara ini juga suka kali pukul-pukulin orang lah. Sana minta maaf, gak boleh kayak gitu ya Ciara. Saya cuma minta maaf ya. Iya Bang Papiay. Oi. Saya mau minta maaf sama Abang. Maafin saya ya Babang. Ih lucu. Iya Bang, maafin. Bosen. Sama lah. Hah, gimana kalau kita bikin kue aja? Mau gak? Oh, boleh. Ciara, Popo, kita bikin kue sama-sama yuk. Kue? Bikin kue? Ayo, Abang Papiay. Ya udah, gas lah kita ke dapur sekarang. Ayo, Ciara, Popo, kita ke dapur. Tapi mamamu gak marah kalau kita bikin kue? Ya marah lah, makanya kita bikin terus sebelum mamaku pulang. Popo, ayo kita bikin kue, Popo. Mau sekali ya tuh. Udah dapat belum resepnya? Lama kali pun. Nanti keburu mamamu pulang loh. Udah ini, tinggal taruh bahannya aja. Kau taruh tepungnya terus ya, biar aku cari telur sama mentega. Oh gitu, ya udahlah, cepet dikit ya. Kita bikin kue, kue mama saya, kue baba. Oi Fabian, ada nggak telur sama menteganya? Pasti adanya ini, tapi sebentar lah biar ku cari dulu. Ih Popo, itu ada pupung untuk bikin kue. Saya mau lihat pupung YouTube Popo, nggak putih-putih lucu. Wih, pupung? Aku juga mau lihat pupung ya. Nah itu mentega tuh di samping kau. Iya ini menteganya, aku tinggal cari telur aja ini, sabar napa. Pupung diangkat saya. Biat, aku nggak cuat. Ciara, Popo, apa sih ribut-ribut kalian? Hah? Ya ampun! Wih, lihat nih, telurnya udah dapet loh. Aku... Hah? Kok tumpah? Pecah semua. Kok mama tahu gimana? Mama pulang. Ada Ciara. Hah? Lah! Thank you.
Mama pun suka kali ketok kepalaku, jadi benjol ini. Ya sabar bro, terima aja lah. Ciara, udah selesai mainan sayang. Kita pulang yuk, papa udah nungguin loh. Mama. Kok pada hitam semua sih bajunya? Kayak mau ngerampok aja. Makasih ya adik-adik udah mau main dan jagain Ciara. Ciaranya pulang dulu ya, dadah. Dadah adik Ciara, dadah Ciara, bye. Dadah. Papa ada di mobil sayang. Mobil? Iya mobil. Oh ya Ciara, nanti kita gak langsung pulang ya. Kita ke satu tempat dulu. Cucu empat, gimana? Nyanyi itu kemana Mama? Ada deh, terus kan sebelum kita kesana Ciara ganti baju dulu ya. Ganti baju biar lebih keren gitu. Duyeng, ubi. Papa? Ada Ciara papa. Seneng gak tadi main sama teman-teman? Pasti seneng lah ya. Iya, uba-uba. Apa tuh ya kamu pegang? Kamu yakin mau bawa itu? Ya yakin lah. Udah kamu tenang aja, ini buat jaga-jaga doang kok. Boba, apa itu boba? Ya udah sih, ini simpan aja ngapa? Gak bagus tahu dilihat sama anak. Iya maaf, udah aku simpan kok. Udah selesai belum ganti baju Ciaranya? Bentar. Nah udah, cantiknya Ciara mama. Mama. Iya, yaudah yuk kita berangkat sekarang. Oke, tapi sebentar ya. Sebelum kita pergi ke tempat istrinya, kita harus ke kantor dulu. Oh, kesana dulu ya? Ya udah nggak apa-apa. 3 jam kemudian. Boba, Mama, caya Boba mana, Mama? Kenapa caya Boba pigi? Tunggu sebentar ya, Ciara. Papa Ciara lagi cari uang untuk beli pempes Ciara. Hah? Kamu yakin kamu bisa nangkap si pengkhianat itu dalam satu hari ini? Bisa kok, Pak. Bapak tenang aja. Pokoknya hari ini, si pengkhianat itu bakal ditangkap sama polisi. Sebenarnya nggak yakin sih aku. Ya gitulah, Pak. Saya usahakan. Pada hari ini, semua masalahnya bakal kelar. Oh yaudahlah kalau gitu, saya serahkan semuanya ke kamu ya. Siap, Pak. Siang, Pak. Saya izin pulang duluan ya, Pak. Oh iya, nggak apa-apa. Lagian waktu kerja sudah habis kan? Hati-hati ya di jalan. Baik, terima kasih ya, Pak. Lihatlah si manusia itu. Dasar pengkhianat. Tenang, Pak. Saya tahu kok kalau Bapak kesel. Tapi Bapak tenang aja. Yang namanya pengkhianat itu nggak boleh ada di perusahaan ini. Nah, itu kamu tahu. Ya udah, saya harap kamu dapat segera menyelesaikan masalah ini ya. Siap, Pak. Ya udah kalau gitu saya izin pergi dulu ya, Pak. Kalau misalnya nanti saya dapat informasi tambahan, nanti bakal saya hubungi Bapak kok. Oh, oke. Silakan. Hah? Iya, Pak. Ada yang bisa saya bantu? Bener tempatnya di sini. Katanya lagi direnovasi. Gimana mau masuk coba? Bener, Pak. Dari info yang saya dapatin, istri memang sering menyendiri di sana. Tempatnya sepi karena nggak ada orang, Pak. Jadi saya tinggal masuk aja gitu ke sini? Iya, Pak. Bapak masuk aja. Nanti pasti bakal ketemu kok sama istri beliau. Oh, gitu ya. Ya udah, makasih ya infonya. Bapak ngomong sama hantu. Hah? Gimana, Shane? Jadi aku dan Ciara bisa masuk sekarang nggak? Bisa. Kata asistenku, kamu masuk aja ke dalam. Nanti bakal ketemu kok sama istri dan anaknya. Oh ya, Raya. Nanti kalau ada apa-apa langsung telepon aku ya. Aku nggak jauh kok dari sini. Iya, Shane. Kamu tenang aja. Yaudah ya, Ciara. Kita masuk ke dalam. Ayo, caya mama. Caya baba. Papa nggak ikut, sayang. Ciara jangan bandel ya. Dengar kata mama, oke? Sebentar doang kok, Ciara. Nggak lama. Yaudah, Raya. Aku pergi dulu ya. Iya, Shane. Hati-hati ya. Oke. Dadah, Ciara. Dadah, caya baba. Kita masuk ke dalam sekarang ya, Ciara. Sepi banget di sini. Biasanya rame. Di mana ya mereka? Itu ya? Iya, Ciara. Itu mereka. Kita ke sana ya. Permisi, Bu. Saya pengen duduk di sebelah Ibu. Boleh nggak? Iya, boleh kok. Boleh. Tapi kamu kok bisa masuk ke sini? Saya masuk dari belakang, Bu. Saya nggak tahu ya kalau taman ini lagi direnovasi. Jadi saya masuk aja. Mencurigakan. Tapi kayaknya dia bukan orang yang aneh-aneh sih. Apalagi dia bawa bayi. Kamu mau duduk kan? Silakan duduk aja, nggak apa-apa kok. Ih, ada adik bayi. Adik bayi main sama kakak, yuk. Kamu mau main sama adik bayi? Boleh kok, boleh. Tapi jangan dibawa lari ya. Huh? Iya, Kak. Nggak dibawa lari kok. Ayo, adik bayi. Main sama kakak. Lucu banget ya anaknya. Kalau boleh tahu, umurnya berapa nih? Umur anak saya itu 1 tahun 5 bulan. Oh,
Oh ya, ibu kok duduk di sini? Kan tamannya lagi direnovasi. Apa ibu lagi ada masalah ya? Soalnya saya kalau lagi ada masalah, saya sering menyendiri di tempat-tempat yang lagi sepi gitu. Ya gitulah, setiap manusia kan pasti punya masalah. Begitu juga dengan saya. Ya udah ibu cerita sama saya aja. Cerita sama orang asing tuh bisa bikin lebih lega loh. Ya anggap aja lah kita berdua tuh lagi sharing-sharing. Nanti saya juga bakal ceritain masalah saya kok. Ya sudah, saya bakal ceritakan. Jadi begini, suami saya itu dia wakil direktur di perusahaannya. Ya gajinya cukup besar alhamdulillah. Tapi dia merasa kurang dengan itu. Jadi dia mengambil uang perusahaannya. Parahnya lagi, dia juga menjual data-data penting di perusahaan itu. Sebagai istri, saya berusaha menasihati dia. Saya bilang uang yang dia dapat tuh gak berkah, tapi dia benar-benar gak peduli. Bahkan sejak saat itu, dia sudah jarang bicara dengan saya. Saya benar-benar stres. Yang saya pikirkan, apa jadinya anak saya nanti jika dia makan makanan hasil dari uang yang tidak berkah itu? Kalau boleh jujur ya, saya tuh pengen banget laporin suami saya ke polisi. Tapi saya gak ada bukti apapun dan saya gak punya kekuatan. Mudah amat sih dapat informasinya. Bagus sih. Oh jadi gitu ya bu ceritanya. Ya ampun saya turut sedih bu. Pasti berat banget ya selama ini. Oh ya bu, perusahaan tempat suami ibu bekerja namanya perusahaan apa ya bu? Dan kalau boleh tahu nama suami ibu siapa ya? Saya gak ada bermaksud apa-apa kok bu. Cuma penasaran aja. Nama suami saya Yanto Wijaya. Dan nama perusahaannya itu Memoriam. Yanto Wijaya. Oke bu, makasih ya bu. Informasi bagus nih, Shin pasti seneng. Harusnya saya yang bilang makasih karena kamu udah mau dengerin saya. Oh ya, katanya kamu mau cerita. Ya udah cerita aja, bakal saya dengerin juga kok. Ya Allah, ibu ini baik banget. Padahal aku lagi manfaatin dia loh supaya bisa dapat informasi tentang suaminya. Ya bu, ya saya bakal cerita kok. Ini saya boleh cerita tentang apapun kan? Iya, kamu boleh cerita tentang apapun yang kamu mau. Sip, saya bakalan cerita kok bu. Tapi tunggu sebentar ya, saya mau hubungin suami saya dulu. Oh ya, silakan. Cepet juga ya ternyata. Dasar. Bagus, dengan rekaman suara ini, aku bisa dapat informasi tambahan. Iya pak. Saya dapat informasi dari istri pelaku. Tolong dikirim ke polisi ya. Dan tolong kirim polisi ke lokasi saya sekarang. Siap, laksanakan pak. Woi, buka pintunya woi. Cepat. Udah kuduga bakalan datang mereka. Ada perlu apa kalian sama saya? Gak usah pura-pura gak tahu. Shane Dawson, selama seminggu ini kau udah mata-matain aku kan? Jangan kau pikir aku gak tahu ya. Mungkin kau memang informan terbaik di kota ini, tapi aku punya informan yang lebih profesional dibandingkan denganmu. Dan lagi, kau salah datang ke tempat yang sepi kayak gini sendirian. Kalau hari ini pun kau hilang, gak bakal ada yang tahu. Ingat, ini salahmu sendiri. Hari ini kau bakal lenyap selamanya. Ya iyalah gak ada yang tahu. Orang ini peternakan yang jauh dari perkotaan kok. Masih bisa bercanda ternyata. Kita lihat dulu nih, habis ini kau masih bisa bercanda lagi atau enggak. Kalian berdua, cepat serang dia. Ya udah serang aja kalau bisa. Kalian berdua punya kayu kan? Kalau aku punya ini nih. Kalian pikir aku bodoh datang ke sini tanpa persiapan? Aku udah manggil polisi dari tadi kali. Siap-siap aja lah kau. Sebentar lagi kau membusuk loh di penjara. Tidak. Kau itu kok sama macam-macam ya? Memangnya kau punya bukti kalau aku salah? Gak punya kan? Gak punya bukti kau bilang. Banyaknya bukti yang ku dapat. Lagian para polisi juga gak bakal datang kemari kali kalau misalnya gak ada bukti. Tertangkap juga kan kamu dasar pengkhianat? Itu dia pak orangnya. Cepet tangkap pak. Penjarakan aja itu manusia pengkhianat seumur hidup. Berani betul dia makan uang perusahaan saya. Later. Lepasin woy, lepasin aku gak salah. Diam, anda bisa jelaskan semuanya di kantor polisi nanti. Oi. Lepas. Kau itu tahu gak sih, sebenarnya pistol ini tuh bukan pistol asli. Bukan asli? Maksudnya? Ini tuh pistol air tahu? Hah, lihat nih, keren kan? Selamat, anda kena tipu. Kasian deh lo, kena tipu, barang palsu, kena tipu, barang palsu. Makanya, jadi orang tuh jangan mata duitan. Papanya Ciara kok dilawan? Kalah kan kau? Kurang ajar, dasar penipu kau.